bergabung kembali sahabat TV Channel. Di kesempatan ini saya akan sedikit berbagi sebuah hal yang cukup penting ya buat teman-teman, khususnya teman-teman pemula yang ingin memperbaiki sebuah motor tipe injeksi. Seandainya motor itu mengalami mogok atau tidak bisa hidup atau mati ya, dan teman-teman ingin mengecek sistem pengapiannya, adakah api yang ada pada busi teman-teman. Nah, kalau pada motor tipe yang biasa, tipe karbu, teman-teman itu dapat langsung melepas businya seperti ini. Ini kita lepas. Kita lepas seperti biasa. Kemudian kita pasang ricau busi. Nah, setelah itu motornya kita hidupkan. Ini boleh kalau tipe motornya karburator, teman-teman. Tetapi pada tipe motor injeksi, hal ini tidak boleh dilakukan. Kenapa tidak boleh dilakukan? Karena jangan asal melakukan atau mengetes api busi dengan melepas busi seperti ini pada motor injeksi, teman-teman. Karena itu dapat menimbulkan kebakaran atau menimbulkan ledakan. Kenapa begitu? Ini alasannya. Injektor ini akan terus menyemburkan minyak walaupun busi dalam keadaan terbuka. Ini beda dengan sistem karburator, teman-teman. Ini saya buktikan ya. Nah, jika teman-teman menempelkan busi seperti ini di bagian sini atau apalagi di bagian sini, di sini ada percikan api, itu takutnya nanti akan terjadi kebakaran atau akan menimbulkan percikan api. Nah, itu sangat berbahaya sekali dan jangan pernah itu dilakukan. Nah, terus bagaimana caranya teman-teman mengecek apakah kondisi busi pada motor teman-teman itu masih bagus atau tidak? Caranya seperti ini. Kita harus menyiapkan busi yang lain terlebih dahulu ya. Nah, umpamanya busi ini yang mau teman-teman cek. Nah, ini mau teman-teman cek. Kita harus memasang busi yang lain dulu pada ini. Pada motornya. Ini untuk menutup lubang busi. Nantinya seperti itu. Kita tutup ya. Oke, sebaiknya dikencangin juga ya, biar tidak ada kebocoran uap bensin. Nah, setelah itu barulah ini teman-teman cek ya. Kita hidupkan kontaknya. Oke, kita akan coba sekarang untuk mengecek caranya seperti ini. Jadi teman-teman bisa. Nah, jadi begitu caranya. Jadi jangan sampai lubang busi ini masih dalam keadaan terbuka, teman-teman melakukan atau mengetes pengapian atau api pada busi. Karena itu sangat berbahaya sekali pada tipe motor injeksi seperti itu. Nah, itulah hal yang ingin saya bagi buat teman-teman. Semoga hal yang sepele ini yang saya bagikan pada video ini itu ada gunanya buat teman-teman semua. Oke, teman-teman, cuma itu. Sedikit video singkat, semoga ini bermanfaat dan tentunya salam IB Channel.